Viral di media sosial lagu, Rasah Nyangkem 3, yang dinyanyikan oleh Syahiba Saufa dengan Oci Alfira. Ternyata lagu ini tak hanya viral di Indonesia saja, lagu ini viral sampai luar negeri. Banyak netizen Amerika hingga Eropa kecanduan lagu ini. Bahkan sejumlah netizen membuatkan translate lagu ini ke bahasa Inggris. Tak hanya suka dengan nadanya, netizen asing juga tertarik dengan goyang pargoy yang dilakukan Syahiba saat menyanyikan lagu ini. Hal ini banyak yang penasaran dengan sosok Syahiba Saufa. Syahiba Saufa adalah pedangdut yang cukup populer di wilayah Jawa Timur. Pedangdut asal Banyuwangi ini memiliki suara khas lembut dan manja. Dirinya lahir di Banyuwangi pada 15 Desember 1996 dengan nama asli Syahiba Rahma Biantika. Bakat menyanyi Syahiba sudah terlihat sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba nyanyi sejak SD dan memenangkan beberapa kompetisi. Saat masuk bangku SMP, namanya mulai dikenal dari panggung ke panggung dengan bayaran awal Rp15.000. Nama Syahiba mulai dikenal luas pada tahun 2018. Ia kerap mengcover lagu-lagu pop dangdut seperti Welas Hangring Kene, Nutupi Laraku, Tepung Kanji dan banyak lagi. Tak hanya suaranya yang manja, penampilan seksi Syahiba juga ikut menarik perhatian pecinta lagu dangdut dan pop Jawa. Bahkan kini ia memiliki fanbase sendiri dengan nama Sahabat Syahiba Saufa. Syahiba sendiri berstatus janda anak satu. Ia sempat menjalin hubungan dengan partner duetnya bernama James Ape. Namun hubungan itu telah kandas dan kini ia telah bertunangan dengan Muhammad Cahyo Jatmiko atau Miko.